الله تعالى وبركاته بسم الله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير أما بعد تمام جزاكم الله خير لسمو yang hadir pada malam ini, ada lelaki, dua perempuan. Noe, kau dalam PKP ni, inilah malam tamu perempuan duduk dalam rumah Allah. Ya, ha, riang botol, mobile, sonok botol, kan, membangi. Kan, apa pula lelaki yo, nak lelaki yo, nak masuk syurga. Perempuan nak masuk yo, ha, mobile, macam-macam lah. Kan, Alhamdulillah, dah buka dah. Ya, malam ini, malam pertama, dibuka untuk wanita sebenarnya. Ya, jadi beruntunglah. Dan sekarang dah boleh masuk semua lah. Tak ada dah kata 20 orang, 20 orang. Tak ada dah datang lah. Tapi salahnya tak ada pondok pun. Ingat menembak sama lempah sampai keluar tu. Ingatkan sampai keluar. Jarak lah, memang jarak tu memang ada lah. Tapi sampai keluar sejadah ni. Kan? Ingat macam tu. Tapi tak ada lah. Kan, dan Alhamdulillah kan, daripada bulan 6 tu hari dibuka boleh berceramah ni sampai hari ni essay tak banyak dah, baru nak masuk lebih kurang 20-30 kali baru ceramah. Ya, Alhamdulillah kan, cuma di sini ni hari yang pertama. Ha, tu deh. Ya, jadi Alhamdulillah tuan-tuan dan perempuan sekalian, malam ini sepatutnya kita tengok tafsir lah kan, macam biasalah kita yang dulu tafsir, kemudian sebulan sekali kita akan tengok apa nama ni, kabair, himpunan dosa-dosa wasa daripada Az-Zahabi. Tapi malam ni, malam pertama, kita off dulu. Ha, semua kitab tafsir kita off, kitab Al-Kabair pun kita off. Akak pun geleng kepala dah bawa dah ustaz ni, aduh macam tu lah kawan ni, geleng kepala kan, aduh dah lah malam pertama pula tu dah aduh ngajar. Jadi malam ni Azul tanya awak tadi, tak jawab pun nak bawa ustaz. Malam ni kita cerita tentang musibah. Musibah, kan? Dan ini adalah topik yang ke mungkin 7 ke 8, tajuk yang sama. Ya, sebontang yang pertama tentang musibah ni ke Masjid Jamik Kuliah Zuhur. Ha, Masjid Jamik setiap hari kami. Setiap hari kami lepas Zuhur, saya akan ada ke Masjid Jamik, ke Masjid ke pasar itulah. Ha, kita rasa tu mesti ada kat situ. Ya, hari kami tau. Ya, hari kami. Hari lain tak ada, hari kami. Dia seminggu dua kali kuliah Zuhur kat Masjid Jamik. Kan, hari Senin dengan hari kami. Hari kami saya lah. Dia punya giliran ni. Dia dah libat setiap minggu tau. Setiap minggu hari kami saya. Jadi, bila bercerita tentang musibah, kan, tak ada makhluk yang ada di atas muka bumi ini tidak ditimpakan musibah. Tak ada. Tak ada. Ya, tak ada. Wa imma manusia, wa imma binatang, wa imma jin, kan? Malaikat lain. Ha, itu. Pasal malaikat tidak termasuk. Ya. Walaupun dia makhluk juga, ya. Jadi musibah ini memang Allah akan datangkan. Ya. Kepada semua. Kita bincang pada malam ni dalam ruang lingkup kita sebagai manusia lah, senang cerita. Tuan-tuan dan puan-puan, di antara benda yang mula Allah cipta, di antara, ya, apabila Allah menyuruh kolam. Kolam tu tahu tak? Dalam Al-Quran ada surah nama surah Al-Qalam. Tapi surah tu surah Nun. Nun wal qalami. Ha, tu deh. Nun wal qalami wa ma yastur. Qalam tu apa? Pensel, pen. Bila Allah buat ya qalam, Allah suruh qalam tu pen tu bergerak tulis. Di antara yang qalam itu, pen itu tulis menurut apa yang telah Allah tetapkan ialah tentang apa yang menimpa diri kita. Sedangkan manusia belum ada masa tu. Adam pun belum ada.
Maknanya yang berolah manusia ni belum ada pada waktu tersebut. Belum ada. Tetapi dia punya ketetapan, dia punya takdir, dia punya qada dan qadar. Baca oleh-olah. Qada dan qadar. Bukan qada qadar. Bukankan itu bahasa orang kita. Bahasa Arab ni qada dan qadar. Ada ar ke belakang. Qadar. Dah ditetapkan. Dah ditulis. Siap-siap. Dan sewaktu kalam itu menulis, ya, qada dan qadar telah ditetapkan kepada kita semua. Dan Allah berjanji kepada kita, dia akan bawi kepada kita, dia akan timpukan kepada kita perkara-perkara. Memang lampu tu macam tu mana? Macam disco pula, berkolip-kolip dia. Sabar-sabar, technician on the way. Sabar ustaz rakam ni, ustaz orang tengok live, tengok baik. Tak apa dah, live pun sama lah. Kan, memang kita hidup ni sebagai pelakon. Ya, kita hidup di atas pentas dunia ni, kita ni pelakon, tuan-tuan. Ya, kita ni pelakon. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan perempuan sekalian, bila begitu, ya, qada dan qadar yang telah ditetapkan, ya, oleh manusia, oleh Allah kepada manusia. Kita bincang malam ni berkenaan dengan kita lah, kita manusia. Jadi oleh kerana itu, Allah menyatakan, adakah engkau menyangka engkau tidak akan kuuji? Kenapa Allah ngabar macam tu? Allah firman macam tu. Kenapa? Sebab ada orang yang sangka dia ini tak pernah diuji. Dia tak pernah diuji. Dia rasa macam tu. Kan? Sedangkan engkau sedang diuji. Wuyai. Maknanya ada orang yang sangka ni dia tak pernah diuji dengan musibah ke apa, tak pernah. Dan Allah nyatakan engkau sebenarnya tengah diuji, sedang diuji, cuma tak sedar. Kenapa manusia tak sedar? Sebab manusia ni bila sabut ia diuji, bila sabut ia musibah, dalam kepala otak dia punya pemikiran adalah benda-benda yang susah. Kematian, kemiskinan, kesakitan, banjir, angin kuek, atap terbang. Ada benda-benda yang macam tu lah. Benda-benda yang tak ingin, benda-benda yang tak ngomak. Benda-benda. Itulah kepala dia. Kan, kalau itu dalam kepala kita, kalau itulah yang seperti yang saya sebutkan itu, kalau itulah kepala kita, kan, bermakna kalau kesakitan itu musibah, Firaun tak nak sakit tu. Abang itu dah dengar dah cari kat masjid Jamik. Ni ulang tayang, abang ya. Ya. Maknanya Firaun tak pernah sakit, adakah dia tidak ditimpa musibah? Tuan-tuan tahu tak Firaun ni demam tak pernah. Firaun. Nabi sakit tu. Firaun demam tak pernah. Kok kita hiduplah zaman Firaun, kita tanya Firaun, Firaun demam tu macam mana? Bingai kepala orang mikir dia demam. Entahlah, dia jadi macam tu. Sebab apa? Pasal dia tak pernah demam. Kita kalau kocap demam, kocap salam sujud. Tak demam pun baik demam. Ngan kita ni tuan-tuan. Ngan. Kalau kata miskin itu musibah, Firaun tak pernah miskin. Beranak ni baju omeh. Sampai mati omeh badan. Makno kalau tanya Firaun miskin, monong Firaun. Macam mana miskin ni? Macam mana tak ada duit ni? Monong ni oh. Sebab apa dia monong? Sebab dia dah ada beranak. Sampai kau mati, omeh monong badan. Tak tahu tuan-tuan. Inilah dia yang orang sukar, yang orang susah nak dapat baca, iaitu musibah ujian yang berbentuk senang, kayu, sihat, sihat banyak, tak nak sakit. Haji umur 73 ustaz,
darah tinggi tak aduk duk. Cik manis entah mana, cik anjing manis tu entah tahu tu. Umang eh joboy. Kan, tante saya pernah cerita tak dulu. Ada seorang doktor. Dia datang. Jumpa saya dia cerita. Ada seorang patient jumpa dia. Patient tu umur 70 lebih. Pernah tak nak? Tak pernah ke? Jadi pernah ke tu? Zul kata pernah. Macam mana akak kata pernah? Ya, ya, akak tak datang waktu tu. Zul datang. Kan? Jadi, doktor tu tanya. Doktor ni bukan bomoh tu dia. Kalau bomoh, dia cerita sakit kita tu. Kalau bomoh ni dia cerita. Tak payah kita cerita tu. Haa, sakit sini kan? Haa, ni, ni kan? Ha, dia cerita untuk kita. Jadi, doktor ni bukan bomoh. Jadi, terpaksa dia tanya. Sakit apa? Ah tu deh. Kan sakit apa. Jadi orang tu ngabarlah ni macam ni lah doktor. Saya datang jumpa doktor ni saya nak tanya. Eh saya ni sakit ke? Kenapa pula? Pasal saya tak pernah sakit. Doktor tu pun ambil lah apa nama ni. Apa nama tu tu? Tekanan darah. Ha, BP, 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 blood pressure. Mangai ayat. Mungkin itu bahasa orang bau. Pet, 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 pet. Shhh. Hello. Normal. Ambil pula darah. Tek, tek. Ke bobanda tu. Bos tu tengok baca. Onam. Umur 70 lebih. Onam ke. Mangai asah waktu okey. Pasal apa umur dah 70 lebih. Onam tu ke okey lah. Kan orang dah. Nak mampu ini jangan tu lah tu kan. Ha okey enam tu kan. Umur-umur rasa nun kan. Kan kira enam tu okeylah kan. Ha oh enam okey. Okey. Cek pula suhu, tengok suhu. Kan kat luar banyak. Dulu kita dulu doktor, doktor yang boleh buat macam tu. Sekarang doktor pun kena buat macam tu. Doktor nak masuk hospital, dia pun kena. Sebelum dia kena, kena orang, dia pun kena dulu. Jaga air buat. Jaga kat luar. Ha, doktor boleh masuk. Kalau jaga tu, kata tak boleh masuk. Tak boleh masuk dia tu dah. Dia doktor tu. Nanti yang ambil, jaga ayo. Pun jauh anda sekarang. Dulu kita tak kena alat tu. Sekarang alat tu bersepah. Ya, bersepah. Jeniha, jeniha. Ada yang tak jauh lagi. Pek tu ringgit. Pek kan RM2 tu letak kat situ tang jauh tu. Wah tu deh. Punya canggih tu macam-macam tapi mati-mati juga. Kan canggih macam mana alat pun kan. Kan jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian nak cerita apa? Nak cerita dia ni tak pernah demam dah tinggi, tak ada kunci manis, tak ada suhu elok pun semua pun sakit. Sakit apa? Sakit risau. Sakit kan Daniel. Tak pernah sakit. Dia tak pernah sakit jadi dia risau dia ke sakit ke tidak. Tidak tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, rupa-rupanya musibah ni ada dua bentuk. Satu bentuk negatif, maknanya bentuk-bentuk kesakitan, kematian, kemiskinan, kono apa nama gempa bumi, banjir besar, angin kuat begitu. Dan ada juga yang satu jenis baru nampak semua Allah Rabbi ya Allah. Apalah kau jangan tak tengok dulu. Dah tahu dah perempuan hari ni nak. Tu aku lambek ustaz bagi mesej lambek tadi kebenaran wanita. Kan Zul dah tanya lama dah. Tapi kita wahyu belum turun. Ha bila wahyu turun baru dah kita hantar. Kan ha, dia kena wahyu sekarang ni tuan-tuan. Jangan viral terlampau banyak. Kan saya dapat pagi lagi tapi saya hantar. Ni sahih ke tidak? Sebab apa tahu tak? Sebab wahyu ni sampai ke orang lain dulu baru sampai ke orang sepatut eh. Kan jadi tak boleh viral lah. Jadi bila dah sahih baru kita viral kan. Itu yang lambat sikit tu ngobar tu. Kan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila begitu kan apabila musibah ujian dalam bentuk senang. Korun. Korun tuan-tuan dulu miskin berapa kerana? Korun ke orang lain tu dah. Dengan Nabi Musa sepupu eh. Miskin. Tapi hari-hari tak jumpa Nabi Musa. Wai Musa. Doalah aku kaya. Doalah aku kaya. Doalah aku kaya. Tuhan bagi kaya ke korun. Bila kaya apa jadi? Musnah dia. Kita kok gali lubang tanam pokok pisang. Gali-gali-gali jumpa otak-otak korun.
Apa yang jumpa dalam tanah, motor dia. Jumpa ke Amerika ke, jumpa ke Nicaragua ke, mana-mana yang jumpa. Gali dalam tanah, jumpa menatang itu, omeh ke apa. Itu semua otak karun. Nak ngabar karun ni satu satu dunia kena. Ya? Hebatnya dia kaya. Kenapa? Karena kaya itulah yang telah menjerumuskan dia di tolan di bumi. Ya, karena kaya lah menyebabkan apa kau ni Fir'aun tenggelam. Habis hanyut di lautan. Kan? Dan banyak kekayaan-kekayaan kesenangan menyebab. Tapi orang tak boleh baca yang tu. Biasa orang tak pek baca yang tu. Ya, orang tak pek baca. Orang baca yang buruk-buruk ni. Yang tak sakit, yang miskin, yang tak ada duit, yang ini je. Dan sedangkan musibah ujian ini dua bentuk. Pertama. Yang kedua, perlu ke musibah? Allah kata, memang kau perlu ke, kau tak perlu ke, memang aku timpukan musibah. Kan, untuk apa aku timpukan musibah? Untuk apa? Untuk apa? Untuk dua. Pertama, nak tengok hati. Nak tengok hati. Hati itu. Kan? Aduh, COVID pula ah. Tak pek semayang, habis surau pun tak pek, sajid pun tak pek. Hari Jumaat, aduh. Ah, tu deh. Tak buka hari Jumaat untuk AJK. Bongi. Lah, kau ingat AJK nak semayang, kita pun nak semayang yo. Ngobai. Ngobai tu. Kan, kita ni apa? Islam juga kan? Kan bolehlah buat nak. Bising you on dah. Kan? Tak buka untuk 40 orang. Cuba kira malam ni 40 orang tak? Eh lebih ni. Kan ni lebih ni. Lebih ni. Kalau kira saya rasa dalam 120 orang lah. Suara kocik ustaz. Yolah tu. Kan? Nanti ikut lebarkan lah ke belakang. Kan? Makno apa? Makno nak ngobah. Bila tidak dihalang, bila dihalang, mula berkata-kata you on dah. Bila tidak dihalang, lu fikir sendirilah. Nabil kata. Nabil kata lah. Nabil kata lu fikir sendiri. Kan? Sama juga korban belum keluar SOP eh. Macam ustaz ni lah kita dah 5 ekor lambu sat. Dah 20 ekor mangai 20. Eh kalau macam mana ni 20 ekor orang ni. Kan apa buat? Kau tak buat kat surau macam mana pula sat? Inilah warninglah. Tak hari ni keluar sapi eh. Hari ni baru keluar ke? Hari ni baru keluar. Dapat buat kat surau. Tapi lambu tu kena hantar veterina apa bagai. Kena adalah sapi dia kena ikut. Kan ha, takut lambu tu penyakit apa semua. Kan kena ikut. Orang pun kena ikut sama. Kok orang tu penyakit sama. Kalau lambu pun penyakit, orang pun penyakit. Orang lagi teruk sakit je tuan-tuan ya. Lambu tak apa sakit tu dah. Ha tu deh. Ikut SOP. Bila dah keluar ha, tapi nampak sama ya aku. Sama yo. Kan ha, itulah dia. Tuan-tuan dan puan nak uji hati. Kan? Nak uji hati. Yang kedua, nak uji apa? Nak uji amalan. 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 Tak pek semayang kek surau, kek sajid. Semayang tak kek rumah. Semayang ustaz, berjemaah. Alhamdulillah. Itulah ustaz, baru dengar suara rumah. Eh. Selama ni tak pernah dengar suara rumah. Ni ada bulan poso tu ustaz kan penuh ustaz 30 hari imam kabir imam besar tu kan tak pola ulang 3 kali qul huwallah pun tak podo kan tak podo kuliah jarang-jarang pasal apa pusing-pusing kan pusing-pusing kuliah ni payah tuan-tuan ni pusing-pusing situ yo tak jumpa punca ha kan la abudu ma ta'budu wala ana abidu ma abatum wala antum abiduna ma abud wala ana abidu ma abatum wala antum abiduna ma abud wala antum abiduna ma abud wala ana
Dia tak jumpa lakum dinukum waliyadi. Dia tak jumpa yang tu. Jadi dia pusing-pusing situ. Orang belakang dah tak ada, dah bagi salam. Kan? Ah, tak apa dah. Tak apa dah. Kan? Maknoi banyak mengajar, tuan-tuan. Yo, banyak mengajar bagi orang yang nak belajar. Bagi orang yang nak diajar. Kan? Kenapa nak diajar? Kan dia di WhatsApp itu kan ada. Daripada Jakim keluar, daripada Jakim Tanggama Islam, pergi 9 keluar. Ini dia, nak semayang terawih ini dia. Ada yang 8, ada yang seboleh, ada yang 3 boleh. Itu pun mengadu. Kan? Pula 10, 3 boleh, 8. La ilaha illallah. Follow lah, follow. Kan dah ada dah. Kau tak berhenti, tengoklah benda ni. Kan tengok benda tu. Ah ni yang baca ni pula. Ha ni baca. La ilaha illallah. Kalau baca surah tu, nak baca surah apa pun boleh. Tapi kalau ingat, bacalah seperti yang telah dinyatakan dalam itu. Lagi bagus. Kan inilah masa yang kita nak ingat. Maknanya mengajar, kita belajar. Ya, kita belajar step by step. Anak pula tak pernah. Fadlan minallah wa ni'mah. Tiba-tiba abah kata, kau lah dong eh. Anak pun. Kan? Baca. Baca. Ah, baca lah. Ah, tak apa. Minggu pertama abah baca dulu. Kan? Minggu kedua kau pula. Sekali-sekala kau naik ke depan. Nanti, subuh apa nama ni ini, imam ni ha, waktu ni ha ni kau. Ini ha kau. Ini ha kau. Kalau anak lelaki yang main lah. Kan? Ha, jangan pula omak pula. Omak bila lagi? Ada parah pula. Omak pula kono. Jangan baik macam tu je. Omak jangan naik tau. Kan? Pahal pula omak dengan naik keropan pula kan. Jangan macam tu tau. Ya? Ha, jadi ni kau. Oh, baca sedap. Oh, baca. Oh, ni silap. Bagi tahu. Kan? Bagi tahu. Oh, silap. Bagi tahu. Pasal apa? Tak ada baik apa. Nonggok eh rumah. Hotel tutup. Eh, kat tu. Karantin ada orang kan? Kan? Ha, nampak ke rumah kan? Baik pun tu, baik bodoh Ustaz. Allah. Memang bodoh waktu lah. Kan padahal banyak masuk nonggok kan? Ha, Ustaz dulu 20 kilo dah jadi 25 naik. Yo, Ustaz 25. Allah Rabbi wa Rabbi. Banyak-banyak mengajar kita. Kan? Amalan kita tingkatkan. Dulu nak baca Quran tak sampai. Oh. Banyak-banyak lah. Mesti sikit boleh. Bila aku PKP, ya Allah. Banyak baca Quran. Bukan saya lah. Saya tak ada macam tu. Saya sikit-sikit yo. Mengobat Ustaz di Jobo. Kan? Kan? Banyak baca Quran. Sebulan kan? Biasa khatam setahun sekali. Kan ini khatam berkali-kali. Bulan puasa dua kali khatam misalnya. Pasal apa tak ada wet po. Kan bulan puasa orang tak ada berio nak mantai tu dah. Kan pasal apa? Pasal apa nama ni? Tak boleh. Tak boleh kan. Ha, tak boleh. Tak nak boleh raya pun tak boleh. Kan nak balik raya pun tak boleh, nak raya pun tak tu tak boleh. Kan raya tu jadilah. Raya bukan tak jadi tu dah jadi. Kan tapi cara sambutan. Tapi jadi raya kan kak kan? Kan? Siapa jadi imam tu lagi? Semayang apa nak Aidil Adha Fitri? Abah eh? Oh, Alhamdulillah. Kan? Mak eh? Innalillah. Kalau mak innalillah. Kan? Makna itu semua. Nak jadi imam pun nak. Oi, macam mana eh? Khutbah raya bagai ni kan? Kan ada di hantar pasal. Macam lah. Kan selama ni kita tengok imam baca. Imam tu baca salah selama ni. Orang mu salah. Kondo ke dia. Seminggu sebelum raya. Ngap. Kau buat tu bang. Ni aku ingat senang cukup tu bang. Baru tahu. Baru tahu. Boy. Hidup dah lebih 50 tahun. Baru tahu. Ya Allah. Hebat kan? PKP kan? Hebat kan? COVID kan? Pakcik ya, tak nampak. Kalau tengok, tak nampak. Tapi dia punya kosan, eh. Haji pun tak beri. Kan? Saya kan boleh pergi haji tahun ni? Kan? Ha, dah ambil kad kesihatan bagai. Kan? Nak boleh berkabar-kabar ni tahun ini. Kan? Tak, puman. Dia di Asia ni, Singapura mula-mula batal haji.
kemudian Indonesia. Yang ketiga baru Malaysia. Ha, dia punya yang batal haji tu. Tak, kan. Bila batal haji, boising pula. Ni apa lah ni? Kan macam mana aku tak ada tawaf, tak ada orang pergi haji ni? Wih, wanda. Orang yang boleh pergi tak ada, entak-entak. Yo. Tapi yang tak boleh pergi tu, yo wanda. Orang bising lah apa. Sedangkan, tahun ini adalah tahun kali yang ke 41 haji tak ada. Haji pertama sebab tu ayat Quran memerintahkan Nabi pergi haji datang. Datang. Tahun pertama ayat haji turun. Kan? Turun ayat haji tu maknoi Nabi kena pergi haji tahun tu. Datang. Dah tak pergi. Nabi tak pergi. Waktu turun ayat tu pasal apa orang kafir Quraisy tak pergi. Nabi pergi tahun ke apa namun tahun depan itu, dan itulah dia Hajjatul Wida, haji pertama Nabi dan juga terakhir kita yun dah. Padahal dah ada dah zaman Nabi dulu haji dibatalkan sejak daripada hari pertama tu, utama-utama tu sampai sekarang 41 kali. Daripada 41 kali ini yang paling banyak adalah dibatalkan kerana sakit. Mana penyakit lah. Penularan itu, penularan ni macam-macam lah. Ya? Jadi, okey tuan-tuan. Jadi, nak uji pertama hati, nak uji amalan. Ya? Ini dua. Ibnu Atta'illah As-Sakandari menyatakan bahawasanya, apabila kamu diuji, maka lihatlah ujian itu pertama dengan mata hati. Ya, mata hati. Pertama, mata hati. Ibnu Atta'illah menyatakan, lihatlah ujian musibah yang menimpa kamu itu dengan mata hati. Pertama. Kemudian, yang kedua, dah lihat dengan mata hati, fikirkan dengan akal yang waras. Maknanya, nengok tu penting. Nengok dengan mata hati itu penting. Sebab kalau kita tak tengok dengan hati, tengok dengan mata, yo, tak jadi. Tak jadi. Dia kono bila nengok tu, kono two in one. Mata, hati, sekali nengok. Barulah benda tu akan sampai maklumat kepada akal. Barulah bila sampai ke akal, proses dengan akal yang waras. Tetapi kalau orang tu tengok dengan mata, pasti bila dia proses dengan akal, akal takkan waras proses. Pasal mata yo tengok. Nah, sebab tengok itu dia kena dengan ado hati. Ya, dua sekali. Itu kata kalau engkau tak boleh melihat, ini bermakna mata hati dan akal engkau something wrong somewhere. Ha, tu deh. Kalau nak cakap bahasa kita lah. Ada benda tak kena ke mata, hati dan juga akal kita. Kalau kita tak pek nampak. Dalam tu Ibnu Atta'illah As-Sakandari menyatakan akal tak panjang. Akal tak panjang. Kenapa? Pasal tak pek tengok tentang apa yang diberikan ini. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apabila begitu, ya, bagaimana kita hendak apa nama ni melihat akan musibah ini? Tuan-tuan, tadi kita dah nyatakan lepas sogah. Okey, dia kono habis wei. Dia kos 9 tu dah habis sembahyang syak tau. Ha, kau ingat? Ha, ingat. Kau dengarlah kos 9 lebih nanti bercakap lagi se, saya takut zorobu satu van masuk. Kan? Bukan sakat se, tuan-tuan se pun kono. Pasal se yang bercakap, kan? Kau tak berhenti kenapa? Kalau orang nak ngobar, kau 9 dia berhenti. Maknanya kau 9 tu siap dengan semayang Isya. Ha, okey, macam biasalah. Kan, maknanya boleh-boleh dan ya. Ha, okey, alhamdulillah. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apabila kita berbicara tentang takdir, takdir ni ada dua. Takdir ni. Takdir yang Allah tetap ni memula main. Ada dua. Pertama yang tak boleh ubah. Tak boleh ubah. Yang kedua, yang boleh ubah.
Haa. Waktu boleh ubah, ada ngalik dok. Takdir yang tak boleh ubah. Saya dilahirkan golap. Kulit hitam kan. Pakailah krim cap apa pun. Kau putih ke apa, kau merah, kau apa bondo lah, pakailah apa bondo pun. Takkan putih itu tu. Dulu artis Michael Jackson tu punya handa kan, duit banyak. Dia kan negro hitam. Nak kulit putih, tak ada putih tu tu. Sampai ke mati tak ada putih. Walaupun dia kahwin dengan orang putih. Kan, anak dia tetap hitam. Dan ada juga yang putih seorang ikut omak. Kan, tu dia. Mana tak boleh ubah. Lahir dalam keadaan sebegitu, macam ni, macam ni. Itu benda yang diberikan oleh Allah sebegitu. Tidak boleh ubah lagi. Kan? Tetapi yang kedua ni yang boleh ubah. Yang boleh ubah. Ya, yang boleh ubah. Bila yang boleh ubah inilah, makanya tuan-tuan dan puan-puan, Allah bagi wewenang. Allah bagi kuasa. Allah bagi kita untuk fikir. Kan? Tapi kalau takdir kita masuk neraka, mana pula kau tahu takdir kau masuk neraka? Woi handang kau. Tahu takdir kau. Ini. Yang dengar elok. Handang apa tu? Kalau orang tu tahu dia masuk neraka, handang. Kan? Seorang ibu melihat anak yang syahid. Anak dia mati waktu perang ni. Ibu dia pergi ke anak itu. Kan? Angkat. Angkat. Diusap anak itu. Sabarlah. Anak dengar ni. Mati syahid perang. Syurga kau. Nabi bila nongah yang tu juga cun. Wahai omak, mana kau tahu dia masuk syurga? Itu mati syahid tu tuan-tuan. Itu mati syahid. Allah Rabbi. Wa Rabbus Samawati wa Al-Ardh. Jadi kita takdir, kita tak tahu. Ya, kita tak tahu. Makanya, tapi kita boleh ubah ustaz. Dan kita boleh fikir. Kita nak yang mana. Makanya Allah beri kepada manusia. Akan. Ya Allah tak bagi kek binatang. Allah bagi akal. Makanya manusia itu dipanggil mumayyiz. Maknanya mumayyiz itu apa? Dah berakal. Berakal itu apa? Dah boleh fikir yang mana baik, yang mana buruk. Ya, bila dah boleh fikir yang mana baik, yang mana buruk, dah boleh dijatuhkan teratas dia bebanan dosa, mukallaf. Mana seorang lelaki, seorang budak, nanti bila dia tahu beza baik buruk, kan? Dia dah boleh dibebani dengan beban mukallaf. Iaitu berdosa. Dosa ditanggung oleh diri dia sendiri. Ya? Ini sampai ke tua tak balik-balik ni macam mana? Sampai ke tua tak balik-balik. Tak waktu dah tuan-tuan. Jadi apabila yang boleh diubah, ni baru nak buka kitab. Tu. Baru nak buka kitab. Kau 9 dah ustaz baru nak buka kitab. Ya parah ni kita ni ustaz. Ya. Ya. Apabila kan yang boleh diubah itu, makanya yang itulah yang kita kena pilih. Ya, yang itulah yang kena kita lakukan pilihan dengan yang terbaik. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, satu hari dalam satu hadis ya dinyatakan bahawa orang kufur Quraisy datang jumpa Nabi dan dia berdialog, berbincang dengan Nabi berkenaan dengan qadar. Bukan qadar ya, qadar. Ada arab belakang. Bila dia berbincang, maka Allah pun menurunkan ayat ya dalam surah Al-Qamar ayat 47 hingga 49. Sesungguhnya orang yang berdosa berada dalam keadaan sesat di dunia dan di akhirat pula mereka akan berada dalam api neraka. Semasa mereka diseret di dalam neraka dengan tertiarap, tertiraplah macam tu kan. Kono heret kan atas muka, makna diheret muka lu. Kan? Serta dikatakan kepadamu, kepada mereka, rasalah kamu bakaran api neraka. Sesungguhnya kami menciptakan tiap-tiap sesuatu menurut takdir yang telah ditentukan. Nampak tak tuan-tuan? Maknanya apa? Orang kafir Quraisy tu dia tahu
yang sepatutnya dia taat kepada Nabi. Dia tahu sepatutnya dia ikut Nabi. Dia tahu. Tetapi dia pilih dia tak nak ikut. Sedangkan dia tahu dia di pihak yang salah dan Nabi di pihak yang betul. Makanya dia, Allah menyatakan kepada dia, inilah deh orang yang telah aku nyatakan akan apa nama sesat, baik di dunia maupun di akhirat, bahkan di akhirat kelak aku akan heret dengan muka dia, ya, dan aku akan bagi sesaan yang teruk kepada dia. Dia tahu tak? Dia tahu. Dia tahu. Dia tahu. Kan, tetapi dia tak mahu ambil tahu, menyebabkan dialah yang memilih untuk dia masuk ke dalam neraka. Oh, mungkin tak ada ustaz, mungkin. Eh, mana kita tahu? Mana kita tahu? Aha, ini dia. Makanya dalam hadis Sahih Muslim dan juga At-Tirmizi, Sallallahu Alaihi Wasallam dah menyatakan sesungguhnya Allah telah menciptakan qadar bagi makhluk-makhluk 50 ribu tahun sebelum dijadikan langit dan bumi. Ya, mana belum ada langit dan bumi, qadar masing-masing sudah ada lagi. Sudah ada dah. Ya, sudah diciptakan. Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahawa beliau telah berkata, orang-orang derita ialah orang-orang yang derita di dalam perut ibunya. Dan orang yang bahagia itu ialah orang yang sedar kerana orang lain. Kata-kata itu didengar oleh seorang laki-laki. Lalu lelaki yang dengar kata-kata itu yang keluar daripada Ibnu Mas'ud jumpa dengan Huzaifah. Huzaifah Al-Yamani. Dan memberitahu tentang apa yang didengar. Lelaki itu bertanya, bagaimana seseorang boleh derita tanpa melakukan sesuatu kerja? Huzaifah berkata kepadanya, apakah engkau hairan dengan perkara ini? Sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, apabila titisan mani itu telah sampai 40 hari, maka Allah akan utus malaikat untuk membentuk rupa janin itu, menjadikan pendengaran, penglihatan, kulit, daging dan juga tulangnya. Kemudian malaikat berkata, wahai Allah, engkau telah jadikan janin ini lelaki atau perempuan? Malaikat itu tanya, lelaki perempuan ni Allah? Kau Allah ngubah lelaki lah. Kau Allah ngubah perempuan, perempuan lah. Kan? Kemudian Allah menetapkan mengikut kehendak yang dinyatakan oleh Allah tersebut. Kemudian malaikat tanya lagi, kan, ya Allah, bagaimana ajalnya? Kemudian Allah berkata, mengikut yang dikehendakinya. Dan malaikat pun catat. Nya tu Allah lah. Malaikat pun catat. Bagaimana pula dengan rezekinya? Allah pun menyatakan, mengikut kehendaknya, kehendak akulah. Allah pun catat. Kemudian malaikat mengeluarkan satu lembaran di tangannya yang tersedia catatan tanpa menambah atau mengurangkan daripada apa yang telah diperintahkan kepadanya. Makno dah ada dah. Dah ada dah. Ada apa? Duh. Yang 50 ribu tahun sebelum Allah jadikan langit dan bumi telah ditetapkan kepada kita, tuan-tuan dan puan-puan. Diriwayatkan oleh Ibn Mas'ud juga, beliau telah berkata, Rasulullah telah beritahu kami bahawa seorang kami dijadikan dalam perut ibunya dalam bentuk titisan mani selama 40 hari. Kemudian berubah menjadi segumpal darah selama itu juga 40 hari juga. Kemudian menjadi segumpal daging 40 hari juga. Kemudian diutus malaikat untuk meniupkan nyawa dan disuruh mencatat 4 perkara. Pertama rezeki, yang kedua ajal, yang ketiga amal. Dan juga derita atau bahagia dia. 4 perkara dicatatkan. Benda-benda yang ini. Makanya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa yang perlu kita lakukan jika kita menghadapi musibah? Ini paling penting. Yang paling penting, nombor satu ialah, bukan musibah itu yang perlu kita fikirkan. Bukan COVID itu yang perlu kufikirkan. Tetapi apa pandangan kita terhadap yang menimpa kita itu. Adakah kita pandang itu sebagai bentuk yang negatif atau bentuk yang positif?
wa imma apa pun musibah. Ya, jadi untuk itu pertama bangga. Bangun. Sikit lagi, sikit lagi. Ya, pertama yang perlu kita lakukan kan untuk menangani musibah ini, pertama kita perlu bersandar harapan dengan Yang Maha Memelihara. Ha, tuan-tuan boleh baca surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Yang Maha Memelihara. Kenapa? Dalam surah itu Allah berfirman dengan maksudnya, dan sesiapa yang bertakwa kepada Allah dengan mengerjakan suruhannya dan meninggalkan larangannya. Larangannya, nescaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar. Jalan keluar. Kan? Daripada segala perkara yang menyusahkannya serta memberinya rezeki daripada jalan yang tidak terlintas di hatinya. Dan ingatlah, sesiapa berserah diri bulat-bulat kepada Allah, maka Allah akan cukupkan baginya untuk menolong dan menyelamatkannya. Sesungguhnya Allah tetap melakukan segala perkara yang dikehendaki olehnya. Allah telah pun menentukan kadar dan masa bagi setiap sesuatu. Itu yang pertama. Ya, yang pertama berapa ustaz? Bersandar harapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang kedua, lepas bersandar, makna kita boleh terima, selalu memohon pertolongan daripada Yang Maha Menolong. Siapa yang Maha Menolong? Allah. Bukan orang tu dah. Allah yang Maha Menolong. Apabila dihimpit masalah, kita berusaha untuk mencari penyelesaian. Sehebat mana pun kita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sehebat secanggih mana pun tip, kan itu ini, itu ini, itu ini, kalau kita tak balik kepada Yang Maha Menolong, kita akan kecewa. Kita akan kecewa. Nah, kita akan rebah. Kan? Seperti firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 45. Kan? Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan jalan sabar dan mengerjakan solat. Dan sesungguhnya solat itu amatlah berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ya, dua. Yang ketiga, kan, kita kena selalu memujuk hati kita agar tetap kuat. Pujuk hati, kuat, pujuk. Kan Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 139, dan janganlah kamu merasa lemah dalam perjuangan mempertahankan ataupun menegakkan Islam, dan janganlah kamu juga berduka cita terhadap apa yang menimpa kamu, padahal kamulah orang-orang yang tertinggi, yakni mengatasi apa yang sahaja yang lain jika kamu orang-orang yang bersungguh dalam beriman. Maknanya apa? Maknanya pupuk hati, pujuk hati, pujuk hati. Dan yang seterusnya, berkongsi masalah dengan orang, berkongsi masalah dengan orang yang boleh dikongsi. Angkat telefon, tak boleh kan nak jumpa, angkat telefon. WhatsApp ni kan, bagi tahu saya ada masalah kan, kongsi, adu. Dan adu yang paling hebat selepas diadu kepada manusia makhluk ialah mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya dapat WhatsApp petang tadi kan, seorang syekh daripada Arab, dia bercerita tentang seorang pemuda, dia punya pelajar dia, murid dia. Pemuda ini datang jumpa dia, ya syekh kan, bagaimana hendak mengatasi maksiat daripada diriku, sedangkan aku keliling dihidangkan dengan maksiat di universiti yang diduduk. Syekh itu menyatakan, aku pun tak tahu sebab apa, aku pun diuji, aku pun dikelilingi oleh maksiat, jadi macam mana ya syekh? Syekh itu kata, mintalah kepada Allah supaya dijauhkan. Kita seperti minyak kan, air dengan minyak tidak akan mencantum. Makanya kan, jadilah kita seperti itu. Walaupun maksiat penuh keliling kita, kita tetap menjadi diri kita orang yang beriman. Kan, walaupun kita duduk tengah-tengah kemaksiatan. Jadi mintalah kepada Allah untuk memperkuatkan diri kita menghadapi perkara-perkara yang sebegitu. Ya, selalu pujuk jiwa agar tetap kuat.
Yang seterusnya berkongsi, ya, berkongsi masalah dengan tadi berkongsi masalah lah. Dan yang paling terakhir ialah dah habis kita buat tu, tawakkallah tu Allah. Dan siapa semua ni Allah bagi. Ya, tawakkallah. Yang dah usah kita buat macam ni, buat macam tu, sorahlah kepada Allah. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bila kita dah berazam, kita dah buat macam ni, buat macam ni, buat macam tu, jangan tak buat apa pula. Nak tawakal ni tawakal yo. Seorang sahabat datang jumpa Rasulullah, tiba-tiba unta yang dinaikinya itu tidak diikat. Dokek apa tu, pokok ke apa. Dan Rasulullah tanya, kenapa kau tak ikat? Tawakal tu Allah. Balik tak ada. Macam kita naik motor lah, kunci letak situ. Kan? Melambai-lambai lah orang. Kunci letak situ. Kan? Saya pernah lah buat kereta, kunci kat luar rumah tu. Pagi esok tak sedar kunci tak ada. Balik-balik tengok kereta, rupa kunci kat pintu kereta. Si baik ada. Kalau tak ada tu parah lah. Tak ada lah maybe saya tu. Allah Rabbi wa Rabbus Samawat. Alhamdulillah joki masih ada. Walaupun kunci duduk di situ. Kunci duduk di situ tu. Kan? Dan kunci pagi esok cari-cari memang waktu kunci roket pintu. Alam dah usah. Kan? Tokan-tokan tak mahu tu dah. Nah, manual kunci tu kan. Haa tu deh. Jadi tawakkal tu ala Allah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ya, cara pandang kita tentang musibah. Kan tepuk dada lah. Kan? Ya, tentang musibah. Ya. Jadi orang yang kena musibah berbeza-beza. Ada orang yang dikenakan musibah kerana kafarah. Kafarah. Musibah satu ya. Tapi Allah kenakan kat dia tu pasal kafarah untuk dia. Kan dia beriman tapi mungkin dia lari sikit, Allah timpukan musibah supaya dia naik balik ke atas landasan yang waktu. Tetapi ada juga orang kena musibah COVID juga. Kan daripada bagi nak jahat, dia ni jahat, bila kena musibah lagi jahat. Itu yang mabuk, itu bala. Tadi kafarah, ini bala. Musibah sama. Tapi kena kepada orang yang berbeza. Bala orang tu. Allah nak hukum dia di dunia, kan? Dan Allah tambah lagi hukuman supaya confirm dia di akhirat dia out. Bala. Dan ada yang ketiga namanya ibtilak. Ibtilak tu apa? Ibtilak tu Allah timpakan kesukaran, kesusahan kepada orang yang beriman. Beriman para nabi. Nabi Ayub sakitnya 7 tahun. Sakit Nabi Ayub. Tapi sakitnya itu menambah keimanan dia. Itu ibtilak. Kan Nabi Musa dikejar di Firaun berapa tahun? Kan? Lepas itu terlepas dia Firaun, dia kejar pula oleh kaumnya sendiri Bani Israel. Itu apa dia? Ibtilak. Ibtilak. Kan? Dan ada yang namanya ya, yang ke yang keempat iaitu yang namanya apa? Bukan sinas, ada satu lagi. Allah saya lupa dah nama ya. Iaitu orang yang jahat dan Allah timpakan kepada dia apa nama ni, musibah ni, dan menjadikan dia lagi jahat. Menjadikan dia lagi jahat. Lagi jahat. Dan yang kelima itulah istidraj. Kan? Segala kesenangan yang Allah berikan kepada dia untuk menambahkan lagi dia jahat. Ya, dia jahat macam Firaun, macam Qarun. Kan dia tak payah nampak apa yang sepatutnya dia nampak. Itulah dia lima tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Okeylah. Terima kasih atas perhatian 10 minit sampai kita sembahyang. Ya, sampai kita sembahyang. Okey. Ada nak tanya? Ada. Ada Zul? Ada tak tuan-tuan? Tak ada. Tak sampai ustaz, kau tanya ustaz ni melagat pula jadi tak apalah. Kan jadi lamalah pula. Okeylah tuan-tuan dan puan-puan, ya, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf jika terkasar bahasa, tersilap kata. Kan yang baik datang daripada Allah, yang lemah ni diri saya lah, tapi pun datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua Allah kasih. Wabillah taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doa waktu sembahyang.